terkait jalannya pertandingan malam hari ini dan menghasilkan kemenangan, gimana komentarnya, Bu? Yeah, I think we as expected, Bayangkara showed their good qualities. They play with a good pattern in their game. They got good players, and you could see from the beginning they were very strong in their attacks and very organized in what they did. But we were prepared for that also, and it shows once again. We had very good defensive strength again. We knew we had to defend against a strong attack from Bayangkara. And at the end of the day, the second half was totally dominant by Bayangkara. We had sporadic attacks only. But we knew that. We discussed it in half and what to expect and how to counter that and how to be prepared for that. Ya, seperti yang sudah kita persiapkan, bahwa Bayangkara adalah tim yang mempunyai organisasi yang bagus, punya pemain yang berada di posisinya yang bagus, dan mereka punya pattern atau misalnya skema yang sudah disiapkan untuk bermain seperti yang diharapkan oleh timnya, ya, oleh pelatih. Dan di apa kita sudah mencoba untuk mengantisipasinya di latihan sebelumnya mengenai tim Bayangkara. Kemudian di babak kedua, seperti yang sudah kita duga juga, bahwa Bayangkara pasti akan lebih mencoba menekan dan menekan lagi ke tim kita. Tapi kita juga coba berbicara dengan semuanya, merencanakan sesuatu supaya kita bisa lebih tenang, lebih fokus, lebih kuat lagi, dan mengantisipasi hal-hal yang misalnya bisa menyebabkan ancaman buat ke gawang kita. Langsung saja ke Mas Jube, terkait pertandingan malam ini, Mas, seperti apa? Seperti yang sudah kita prediksi, Bayangkara merupakan pemuncak klasemen, salah satu tim yang belum terkalahkan. Tapi menjelang pertandingan, fokus kita sebagai pemain, sebagai tim, bagaimana kita keluar dari pertandingan ini dengan kebahagiaan. Dan saya rasa semua pemain fokus akan itu semua. Semua pemain bekerja dengan baik, semua pemain menjalankan instruksi semua dengan baik, memiliki disiplin yang baik, memiliki kegigihan yang baik dalam pertanding. Saya rasa mereka berhak akan kemenangan ini. Langsung saja, ini udah ada pertanyaan dari teman-teman media. Yang pertama dari Irfan Subhan, Pikiran Rakyat. For what's wrong, what happened with Supardi? Who not play in this match? Yes, Supardi got injured in yesterday's training on the field. We had a training session yesterday. The field was not of the best quality. And Supardi got injured. And who not playing again? Yeah. You got Subardi and who again? Who else? You know, Mark, Ardi. Oh, yeah, Mark, Ardi. So without Mark, without Ardi, without Subardi, without normally Bayo already played in the matches. We tried to play him in as a regular, and then Beckham is already quite a regular. So missing quite a number of players, but that is what we have said from the beginning. The team has depth. And if you really aim to become the best team in Indonesia, you need depth, you need to be prepared for these circumstances. Mengenai Supardi, memang termasuk ke dalam squad kita yang dibawa ke Jogja. Kita mencoba latihan official training kemarin di sini, dan sekali mengalami sedikit cedera di bagian aduktor di pahanya karena kondisi lapang yang agak keras, ya, yang lumayan keras, sehingga kita mengalami sedikit masalah. Kemudian beberapa pemain memang tidak main seperti Mark sama Ardi karena akumulasi. Kemudian kita juga tanpa Beckham, Bayu dan Akil karena mereka dipanggil oleh timnas under 20. Langsung saja pertanyaan selanjutnya dari Prakosa.
dengan kemenangan ini, apa komposisi akan tetap saat melawan Sleman di pertandingan selanjutnya? We still keep our composition for the next match, tonight. Let's see first. Let's first recover tomorrow, and then after the recovery, we'll see what is the situation in the squad. We also have to look at the yellow cards again, and then after tomorrow, we start looking at Sleman as to the same one. Kita akan lihat besok, karena kita besok akan mengalami akan membuat recovery training. Kemudian kita bisa lihat siapa pemain-pemain yang perlu pemulihan lebih lama, atau misalnya ada yang terkena akumulasi kartu, kita harus lihat juga. Dan kalau menurut saya terlalu dini kalau kita melihat komposisi ini selanjutnya untuk dipersiapkan untuk pertandingan lawan Sleman. Untuk Bang Jupe, Bang, ini ada pertanyaan. Kasih kekalahan pertama ke mantan, gimana pertahankan dan gimana mempertahankan tren positif ini? Saya rasa setiap memakai kemenangan sama ya, pertandingan kita juga sama, kita mencari kemenangan. Selepas lawannya hari ini Bayangkara, fokus kita di seri kedua di 5 pertandingan ini, kita bisa mengambil seluruh poin belum. Itu yang jadi fokus kita sekarang. Tidak terpenting lawannya siapa, Bayangkara, mungkin atau Sleman, mungkin siapapun itu. Fokus kita bagaimana kita bisa pulang ke Banten dengan 15 poin. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena waktu sudah malam juga. Coach, untuk Coach Robert, keributan apa yang terjadi di bench pemain setelah pertandingan, Coach? What happened? I think everybody a bit overheated. Once everybody comes down again, you shake hands and you say, good match, that is what we said anyway. But just heat of the moment, that's it. That the footballers afterwards you shake hands again. Ya, saya pikir di dalam ruang ganti kita habis bertanding, kemudian suasana sedikit panas karena kita habis melakukan pertandingan, dan apa yang terjadi di lapangan biasanya sudah selesai. Kita kembali menjadi teman setelah selesai pertandingan, seperti misalnya berjabat tangan atau misalnya merangkul kembali dari apa yang kita buat di pertandingan, karena semua sama-sama mengalami keinginan yang sama, dan tentunya ini tidak mudah untuk ditanggapi atau dimengerti ya. Siap. Untuk teman-teman media, mohon maaf tidak bisa kita tanyakan satu persatu. Lebih dari 3 pertanyaan cukup ya untuk sesi post-match press conference malam ini. Terima kasih Persib Bandung, Coach Robert, Ahmad Jumrianto, Coach Yaya. Sehat, sukses selalu, Coach. Thank you. Terima kasih teman-teman media.